Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistika laksanakan BIMTEK tahap 4 guna menyempurnakan master plan gerakan menuju 100 Smart City. Bupati Banjar Kiai Haji Halilur Rahman membuka BIMTEK tahap 4 gerakan menuju 100 Smart City Kabupaten Banjar. Kegiatan ini diikuti seluruh SKPD, TNI, Polri, dan Kecamatan. Hadir sebagai narasumber dari Kementerian Kominfo dan Inixendo Yogyakarta. Ini merupakan BIMTEK terakhir untuk menghasilkan dokumen Master Plan dan Quick Win Smart City Kabupaten Banjar yang akan berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. Harapannya Master Plan ini memenuhi 6 dimensi yang harus dikembangkan dalam pembangunan Smart City untuk saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, serta Smart Employment. Bupati Banjar Halilur Rahman berpesan supaya program yang dituangkan dalam Master Plan dan Quick Win berupa inovasi agar sesuai karakteristik Kabupaten Banjar. Sudah menjadi cita-cita saya, tapi ini sudah diwujudkan ini Kabupaten Banjar. Hanya kalau ini sudah selesai, saya cukup memantau di rumah saja, bicara menggunakan HP. Kalau sudah selesai, harapan saya itu masih ditargetkan tahun depan. Secepatnya, tapi mungkin dinas-dinas lain yang kan ada kaitan juga, ya ada beberapa yang belum siap, Tanggal 4 sampai 6 November seperti yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian tadi bisa kita presentasikan di hadapan nasional hingga mudah-mudahan Kabupaten Banjar menjadi 100 kota menuju Smart City di Indonesia. Nah, terkait dengan rencana induk ini, ada 6 smart yang coba kita isi semua sebagai langkah untuk memberikan gambaran ke depan terkait bagaimana dalam proses pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang kita lakukan di Kabupaten Banjar itu dengan memanfaatkan teknologi informasi hingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan efisien, efektif, mudah, dan bisa mendapat jangkauan yang luas dan dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Pada BIMTEK tahap 4, gerakan menuju 100 Smart City Kabupaten Banjar tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen pelaksanaan pembangunan Smart City Pemerintah Kabupaten Banjar dimulai Bupati bersama Sekda Banjar, Forkopimda, serta Kepala SKPD Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.